Bribtu Muhammad Lasminto merupakan co-pilot dalam penerbangan helikopter NBO 105P1103 milik Polri rute Pangkalan Bun, Palangkaraya menuju Tanjung Pandan, Belitung pada Minggu 27 November 2022 lalu. Namun diduga karena cuaca buruk, helikopternya hilang kontak lalu jatuh di perairan Bukulimau, Manggar, Belitung Timur. Jenazahnya baru ditemukan 2 hari kemudian dalam keadaan sudah meninggal dunia. Lelaki asal Serang, Banten berusia 26 tahun itu tercatat sebagai anggota Korps Polairut Bahar Kampolri. Ia juga diketahui baru 8 bulan menikah dengan seorang wanita asal Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu sahabatnya yang ada di Serang, M. Johiri, mengenang Bribtu Lasminto sebagai sosok yang priang, suka bercanda, tidak sombong, dan sangat bijaksana. Mereka sudah bersahabat sejak 7 tahun belakangan karena sama-sama memiliki hobi bermain burung merpati. Kami bertemu di tempat kontes burung merpati Citra Gading, Serang, Banten. Saya kaget dan sedih saat mendengar berita sahabat saya helikopternya jatuh, kata Johiri saat dihubungi pos belitung.co Rabu 30 November 2022. Johiri menyebut terakhir ia bertemu dengan Bribtu Lasminto pada tanggal 29 Oktober 2022 lalu. Saat itu ia mengunjungi Johiri untuk memesan ayam kampung kesukaannya. Saat bertemu untuk terakhir kalinya itu, Johiri memang merasa ada yang aneh dengan Bribtu Lasminto. Saat itu ia agak pendiam dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya bertemu yang selalu riang gembira. Saat saya tawari makan juga katanya lagi rutin puasa Senin Kamis, tambah Johiri. Dia mengatakan salah satu momen mengesankan bersama Bribtu Lasminto adalah saat ia memberikan kasur tidur untuk Johiri dan istrinya sebagai kado pernikahan. Johiri mengatakan kebaikan Bribtu Lasminto sangat banyak karena ia mengenal Bribtu Lasminto cukup lama. Johiri mengaku saat mendengar berita kecelakaan helikopter yang menewaskan Bribtu Lasminto, ia sempat 2 kali berusaha menelpon WhatsApp Bribtu Lasminto namun tidak ada jawaban. Sampai Senin malam saya masih berharap adanya keajaiban kepada sahabat saya supaya selamat, tapi ternyata takdir berkata lain. Alhamdulillah jasadnya sudah ditemukan, kata Johiri yang terdengar menahan tangis. Istri Johiri, Liz, juga mengatakan Bribtu Lasminto adalah orang yang sangat baik. Katanya walaupun ia anggota polisi tapi tetap rendah hati dengan semua kalangan masyarakat. Orangnya sangat royal, sopan dan suka menyapa orang. Pokoknya baik orangnya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga, harap Liz. Harapan senada juga dikatakan Johiri. Ia sebagai sahabatnya mengaku sudah ikhlas merelakan kepergian Bribtu Lasminto. Ia mewakili Bribtu Lasminto meminta maaf kepada semua rekan, teman, dan sahabat jika Bribtu Lasminto ada kesalahan. Semoga sahabat saya Bribtu Lasminto bisa terbang lebih tinggi dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, harapnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.